Kalian tahu nggak sih kalau Hyundai baru saja memperkenalkan IONIQ 5 NPX1 cuy di Tokyo Auto Salon 2024. NPX1 sendiri adalah performance kit dari Hyundai untuk membuat IONIQ 5N lebih sangar dan kencang cuy. Part yang didapat setidaknya ada carbon front splitter, carbon side skirt, carbon rear diffuser, carbon spoiler belakang, dan velg carbon. Selain itu juga ada high performance brake pads dan lowering springs, dan juga ada tambahan Alcantara dan racing bucket seat yang sudah cukup untuk menambah performa mobil ini cuy. Yang masih sangat mending ketimbang pasang body kit variasi yang punya bolong-bolongan tapi tidak ada fungsinya.